Alia Masaid belakangan ini tengah dikabarkan dekat dengan Thoriq Halilintar. Keduanya bahkan kerap tepergok menghabiskan waktu bersama. Namun tak diketahui apakah Alia dan Thoriq sudah menjalani hubungan asmara. Baru-baru ini, Alia disebut memberikan kode keras ke adik Atta Halilintar itu. Lewat unggahan TikToknya Rabu 13 September 2023, Alia tampak membuat konten dubbing. Anak Reza Artamevia itu terlihat mengenakan outer renda putih dengan rambut yang digerai cantik. Yang mencuri perhatian adalah suara yang didubbing oleh Alia. Dalam video, suara dubbing itu berbunyi soal keinginan untuk mendapatkan pasangan. Di kolom keterangannya pun, Alia tampak menuliskan harapannya. Ternyata, Alia pun ingin langsung menikah ketimbang menghabiskan waktu dengan pacaran. Warganet pun langsung menyerbu unggahan Alia Masaid tersebut. Bukannya mendoakan, warganet itu justru mencibir Alia dan menyebut cintanya bertepuk sebelah tangan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!